Halo pemirsa Pelito News dan salam sejahtera. Hari ini Jumat 23 April 2021 pukul 9 dilaksanakannya rapat laporan keuangan BUMDes yang dilaksanakan di kantor kepala desa sesuai dengan permintaan masyarakat Desa Sampagul dan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara tentang laporan pelaksanaan keuangan BUMDes Sampagul Jaya Desa Sampagul. Maka Sampagul meminta laporan pelaksanaan keuangan BUMDes Desa Sampagul dan sekaligus mengundang pengurus BUMDes dengan pemerintah desa membawa laporan keuangan BUMDes yang diadakan hari Jumat 23 April 2021 pukul 9 pagi, tempatnya di kantor kepala desa. Ini pernyataan dari kepala desa, yaitu juara Paingan Pak Pahan. Berikut pernyataannya. Dong di pasar tu bundes bundes mandon tidak roha pasar telur tu pengen cermau tu kios tidak roha kasung lima yang kita siap kami asal bumi kita jadi ada bundes mandon mandon buson siap kios langsung ada bundes jadi kasung lima jo ada dan kami ke tadi saya tiba di kita tinggal mata hatai pengen ada bundes tau mana tiba di bawah tiba di rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama BUMDes, Ketua BPD atau anggota, Pengawas BUMDes, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani. Tujuan BUMDes didirikannya di Desa Sampagul adalah untuk menjadikan mitra masyarakat Desa Sampagul dalam pertanian. BUMDes menyediakan pupuk ataupun alat-alat lainnya yang berhubungan dalam bertani. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Direktur Utama BUMDes Desa Sampagul. Kurang lebih waktu yang kurang lebih karena sungguh hidup dipenuhi dengan pupuk sungguh bersubsidi karena BUMDes Desa Sampagul yang boleh kita banyak pasokan pupuk bersubsidi. Alana songon ni dok jaman kepala di sana kini kan kepar dui nanti kasida kondisi ni mana bahan mai bela dui kerong petani bundes ka sampai belum jadi nasa di dengon kurang untuk kepala masyarakat mado kepala di bundes yo satu itu soyarung pu enam nak bawa saya di dui agama jangan rong dobi persediaan barang pupuk bersubsidi di BUMDes di Sampagulon. Saat di Kina Parbuyong, dan belanja kami, kita untuk dimasukkan di main BSL Caci Borong-Borong, sasak P tak terlihat kami itu kami pupuk bersubsidi Indonesia. Ikon melalui RTKK 2, Mak. Diketahui, PPL, kepada desa, Indonesia dan Tuhan. Jadi, mulut ngaruk pihak kena kurang lebih, pihak kena bangun nami selama pergi BUMDes, kami perjulu minta maaf kuham nasa nama nami dulu punya nami, lalu di kita masih patriam, sonom mariam, dalam sifat penonta, minta maaf kena kuham nami, kami siap. Dia demi waktu hari nama ngikut, kui tercapai akan kami nasibkan dari kata. Oh, 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 oh